Program diet turun berat badan kian berkembang, bervariasi, dan diklaim menjadi yang paling efektif menurunkan berat badan. Pada dasarnya, semua program diet menerapkan hal yang sama, yakni mengubah pola makan dan menerapkan gaya hidup sehat. Namun sebelum menerapkan program diet, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu jenis diet mana yang paling cocok dan dapat diterapkan secara konsisten untuk menurunkan berat badan secara sehat dan efektif. Program diet yang cukup terkenal adalah intermittent fasting atau puasa berselang. Cara kerja diet dengan metode ini adalah membatasi waktu makan dengan jendela makan untuk mengurangi asupan kalori. Dia itu lebih mengatur waktu makan dan waktu puasa. Jadi dia itu ada 3 macam metode, Mbak. Yang pertama itu dia metode 16/8. 16/8 itu artinya 8 jam makan, 16 jam kemudian puasa. Lalu ada juga metode yang eat stop eat. Eat stop eat itu dia puasanya selama 24 jam, Mbak. Jadi dia itu lebih susah dibandingkan metode diet yang tadi. Dia itu misalnya saya makan jam 8 malam, setelah itu saya harus puasa sampai dengan esok harinya jam 8 malam lagi gitu. Jadi satu hari itu cuma makan sekali doang. Baru yang ketiga ada namanya metode 5/2, yaitu makan dalam 5 hari dalam seminggu itu kita boleh makan secara normal, tetapi 2 hari sisanya kita harus dibatasin kalorinya sebanyak 500 sampai 600 kalori sehari. Jadi itu setara seporsi sekali makan gitu aja. Diet ketogenik pun merupakan satu dari berbagai program diet yang populer di masyarakat. Diet ketogenik merupakan diet dengan pola makan yang mengurangi asupan karbohidrat namun tinggi asupan lemak. Yoana misalnya mengaku lebih energik dan tidak gampang sakit setelah menjalani diet ketogenik sejak 4 tahun lalu. Kita tuh harus tahu banget cara mainnya tuh seperti apa gitu ya. Jadi asupan makanannya itu adalah kalau di ketogenik 5% karbo, terus 25% protein, lalu 70% lemak gitu. Hal serupa juga dirasakan Puput yang telah kehilangan 19 kg berat badan setelah menjalani diet vegan. Hanya dengan mengkonsumsi sayuran, buah, dan kacang-kacangan, Puput mengaku merasa lebih sehat dan percaya diri. Pola makan sih standar ya, kayak makan carbs, terus sayur, protein, itu pasti. Jadi banyak yang suka bingung kan, terus kalau misalnya lu vegan, lu makan proteinnya apa? Jadi aku banyakin makan tahu, tempe, terus kacang-kacangan, terus quinoa, dan aku udah ngeganti juga dari nasi putih ke beras coklat. Jadi udah hampir 2 tahun belakangan aku udah gak pernah, udah stop makan nasi putih. Ya gitu aja sih, makannya banyakin di sayur sama di kacang-kacangan, tahu tempe gitu. Menurut ahli gizi Dr. Samuel Utoro, kunci untuk menurunkan berat badan terletak pada defisit kalori atau mengurangi jumlah asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Walau asupan kalori dikurangi, namun dianjurkan tetap mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi lengkap seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi kalau kita diet untuk menurunkan berat badan, prinsip kurangi kalori, prinsip. Kurangi kalori itu artinya kurangi jumlah yang dimakan. Karbohidrat 1 gram 4 kalori. Protein 4 kalori 1 gram. Lemak 1 gram 9 kalori. Jadi kembali, kalau mau menurunkan, kurangi kalori. Makanya kalau mau ngurangi kalori, biasanya kita kurangi yang pertama adalah kurangi asupan lemak. Diet sejatinya bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, namun merupakan gaya hidup untuk mengubah pola makan yang lebih sehat. Namun bila ingin menurunkan berat badan, atur pola makan dengan mengurangi jumlah kalori, namun tetap memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tika Bere Mau,
Arif Tidiawan, Jakarta.